jadi kayak gini. 3M gue, salah satunya adalah mengubur. Mengubur barang-barang bekas yang bisa menyebabkan pertumbuhannya bintik-bintik nyamuk. Contohnya, kaleng, ember bodol. Nah, bangsane ini baskom. Ya, anaknya ceting-ceting bangsane. Nah, kayak gini perlu dikubur. Wes, langsung lebok nabe daripada mari bintik-bintik nyamuk. Bahaya. Askal, Fadli, Ilham, dan mas-mas kabeh sing nang kene. 3M kuwi sangat penting karena mengubur barang-barang bekas kuwi bisa mencegah tumbuhnya bintik-bintik nyamuk demam berdarah. Yeay! 3M kuwi tobat tak kerti. 3M kuwi bangsane mengubur, menguras, menutup. Ikan wis ngubur Pak RT. Iya, betul. Nah, engko kabeh nek wis padha balik, ajak lalen menutup semua barang-barang atau benda-benda sing godele banyu. Terus nek menguras, menguras apa Pak RT? Ya menguras banyu sing biasa nggo adus. Wah, berat tak RT. Ora berat, Ham. Tenang bae. Kok Pak RT bantu menguras? Yakin, Pak? Iya. Tenang bae, kok tak uras enak. Serius, Pak? Ya serius lah. Pak RT ku ora seneng lomboni. Ya ora, Pak? Ya. Yus, Pak, siki bae urase. Ayo, Pak. Godong pudin. Nasi putih, Ham. Ada pae. Ya panganane godong pudin. Umurnya pira, Ham? Sinti A, singirang apa sing putih? Singirang. Singirang umurnya siji setengah tahun. Nasi putih? Sing putih ya pada umurnya siji setengah tahun. Waduh, sesuai kang di, Ham. Sinti A, singirang apa sing putih? Singirang, Ham. Singirang gue asalnya dari Jawa Barat. Lenek sing putih? Sing putih padu dari Jawa Barat. Ham, kenapa sih? Aku takon sing ndi? Kan jawabane padha. Iya, erosi nyong. Ale, wedo singirang ngene bapak nyong asbot. Oh, kayak gue. Nah, sing putih udah siapa, Ham? Ya padu, ngene bapak nyong juga. Sabar, Ham. Batir-batir kabeh, kena tumpengan, kat syukuran nerima. Belum tahu? Orang Ham, ki syukuran. Syukuran apa? Dina pasaran kelahiran nenyong. Oh, iku we. Wis lah, dibagi. Selak nyus kencot. Kuwi canggih, ana ndok karo ayam goreng. Wah, iya. As, ndok karo ayam disit ndi? Di situ ayam lah. Ya di situ ndok lah. Ayam di situ buat nukuran ayam, yuranan ndok. Yuran lah, nukuran ndok, yuran ayam. Ki barang apa sih? Ribut bae. Iya, apa sih? Ributin ndok karo ayam. Oke, Ham. Yang menurut aku eh, di situ ndi? Ndok apa ayam? Yang menurut nyong. Sekedeset.
Terus labu he, yang berisik, apa ayam, apa tempe, apa kerupuk, setelah. Siham, donge kowe ngorong-ngorong. Ngorong-ngorong tulung-tulung ana maling kowe ben malinge dicekel. Iya, malinge duper, Ham. Tapi ben yo arep nguber. Sendale nyong wis disolong. Masa yo arep nguber cakaran. Kata. Nanti ibu akan menyebutkan kata, yang ibu tunjuk harus menjawab lawan katanya, ya? Ya, Bu Guru. Ucup, luas? Sempit, Bu. Ya. Rima, masuk? Luas. Oke, betul. Askal, tinggi? Rendah. Yeay. Sekarang Fadli, naik? Turun. Yeay. Ilham, berlari? Berhenti. Salah, Ham. Betul, Bu. Bukan, Ham. Iya, Bu. Jawaban kamu salah. Pertanyaan saya benar. Ini, Ham. Gitu, Bu. Kamu diam, Ham. Saya bicara, Bu. Jangan dijawab, Ham. Silakan ditanya, Bu. Sudah, Ham. Sudah. Belum, Bu. Belum. Ih, Ilham. Guru. Baik, ben dewekan. Arep ngapa kowe?
duduk sih, enak Ham. Iya Ham, empuk. Iya Mbok, kasih masak, Mbok kenyang. Ham, liane dari gulai, daging liane dimasak apa Ham? Dimasak sate, dimasak tongseng. Wih, yang gelem lah. Iya Ham, ini ya gelem. Iya, tapi ini ada gelem. Kok ada doyan Ham? Ini ada gelem. Bukan ada doyan. Nyerah gelem ya gue maksudnya. Wih, agi pada pangan gulai wedus. Iya Pak RT, udah silam, sembeli. Anak Pak RT, daging empuk. Tangan kita gelem. Gelem apa disit? Pertanyaannya sih jelas. Jangan-jangan kok, gelem disembeli. Anak Pak RT, yang nawari Pak RT gelem gulai wedus. Nah, kayak kuili jelas. Tapi matur nuwun Ham, nyong ora doyan iwak wedhus. Lah napa Pak RT, ora doyan? Iya, nyong mung mangan daging hewan sing bisa renang. Oi, kuwe. Lah, lho kowe arep ngapa, Ham? Karang ngajari wedhus nyong renang Pak RT. Emang kenapa, Ham? Dan Pak RT bisa makan daging wedhus. Kan Pak RT senengnya daging kewan sing bisa renang. Maksudnya gue iwak Ilham. Askal, Fadli, Ilham, besok ada ulangan IPA ya? Iya, Bu. Nah, buat latihan kalian, Ibu mau kasih soal. Pertama, buat Askal dulu ya. Nah, kalau kerbau, sapi, kambing adalah hewan pemakan tumbuhan. Maka dari itu disebut? Herbivora. Betul, yeay! Herbivora. Nah, kalau harimau, singa, serigala adalah hewan buas. Pemakan apa, Fadli? Pemakan daging mentah, Bu. Betul. Nah, karena mereka pemakan daging mentah, jadi mereka termasuk hewan apa, Ilham? Termasuk hewan yang nggak punya kelompok, Bu. Makanya mereka makan daging mentah. Pancane kita ke pirang gelas. Ora bae, Rik. Tahu gunung berapi? Tahu, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, di manakah letak Gunung Halmahera? Di Maluku Utara, Bu. Iya, benar. Terus di manakah letak Gunung Krakatau? Di Selat Sunda, Bu. Betul. Di manakah letak Gunung Kerinci? Di Jambi, Bu. Wah, hebat. Tumben betul, Ham. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Gunung berapi meletus mengeluarkan apa, Ham? Gunung berapi meletus mengeluarkan suara keras, Bu. Yakin, Bu, suaranya pun keras sih, Bu. Dapat ayu. Lik, dapatnya segelas pira. Rong ewu. Fad, ngadut pira. Iya, ngadut patang ewu. Wah, cuma nulis rong gelas. Nomor kowe, pripen ilham. Ham, ngadut ora. Ora, nyung lalen. Terus ke pripen ke, duitnya cuma patang ewu.
Ora apa-apa, terang baik. Panjane gitu ku pirang gelas. Ora baik, Lik. Lik, di setetes regane piro? Setetes. Nek setetes tak kuwi gratis. Sik. Iya, Lik. Njero setetes ngasih gelasnya buk ya, Lik. Lemak nari ngawak kenyong berkurang. Iya, Ham. Kenyang ki lemaknya askal. Aduh, aja dicewet, Mo. Sama arti yang cewet lemaknya terus lungas. Lah bisa lah. Aha, yang jual solasi nih. Solusi, Ham. Iya, nanti di situ. Ham, kan mau ngorol, yang wedangi siji. Iya, ini khusus gue askal. Asik, diam, kamu ini. Ham, ini apa? Sirup. Itu sirup, As. Ini sabun cuci piring. Hah? Jadi nyokon ngubah sabun cuci piring? Iya, As. Kalau pakai kowe pada hilang. Nah, ini asal-asal hati gue. Nampak sinang piring, ada ini lang. Kau pikir, no piring kotor. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran kesukaan Ilham. Apa Ham? Matematika. Loh, Askal, Fazli, kok kalian lesu? Nggak suka pelajaran matematika ya? Ke pelajaran lain aja, Bu. Hari ini, pelajaran matematika. Nah, Ibu mau kasih soal buat Ilham dulu ya. Askal sama Fadli nyimak. Perhatikan ya, Ham. Ibu memberikan uang Rp150.000 untuk membeli sepatu. Nah, harga sepatu Rp150.000 dengan diskon 50%. Uang kembaliannya berapa, Ham? Nggak ada kembaliannya, Bu. Loh, kok nggak ada kembaliannya, Ham? Iya, Bu. Mumpung diskon, beli sepatu dua aja, Bu. Kan pas. 1 second. Bukan, Bu. Pelajaran yang lain aja, Bu. Kalian beli dua aja, Bu. Kan pas 55. 55.